masjid tapak yang menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masjid adalah rumah-rumah Allah yang mempunyai hak kepada umat Islam, terlebih khusus kepada mereka yang berjiran dengan masjid, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk dirafa', diangkat di dalam rumah Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya pagi dan petang, yakni berterusan. Golongan manusia yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka. Rumah Allah mempunyai hak kepada mereka yang berjiran secara khasnya dan kaum muslimin secara amnya. Hak masjid, hak rumah Allah adalah dimakmurkan. Memakmurkan rumah Allah adalah dengan membina masjid. Memakmurkan rumah Allah adalah dengan mengadakan pengisian aktiviti ibadah di dalam masjid. Kedua-dua perkara itu adalah bahagian daripada memakmurkan bumi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis, basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajidi bin nuri tam yawm al-qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang kerap datang pergi ke masjid berjalan kaki di waktu gelap dengan cahaya yang akan menerangi kepadanya nanti di hari kiamat. Ini bahagian daripada balasan kepada orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aktiviti ibadah. Ibadah dengan secara general ianya merangkumi ibadah ritual seperti mana kita lakukan salat, zikir, baca Quran, dan ibadah juga yang merupakan ruh kepada setiap ibadah adalah ilmu. Yang seseorang beribadah, berzikir dengan memahami objektif dan rahasia daripada zikir akan nampak lebih berkesan kepada yang berzikir berbandingkan kepada orang yang berzikir tanpa ilmu, tanpa menghayati kepada makna zikir. Demikian salat, demikian baca Quran dan seterusnya. Maka bahagian terpenting daripada memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan adalah penghayatan kepada ibadah yang boleh didapat dirasa manisnya melalui ilmu pengetahuan terhadap ibadah tersebut. Pada hari ini kita memakmurkan, atau pada malam hari ini kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, majlis ilmu, dan yang akan dilengkapkan, disempurnakan dengan salat berjamaah kemudian. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengakuan kalau ibadah kita memang pastinya tidak menepati kepada apa yang menjadi tuntutan dari Allah kepada kita untuk melakukan ibadah termurni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekurangan yang ada itu,
kita ingin menunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita, kezaifan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang Maha Memberi, yang Maha Pemurah, agar supaya kekurangan yang ada ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kelemahan yang ada pada kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan kita pada hari ini di dalam memakmurkan rumah Allah mengharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala memakmurkan juga umur kita, memakmurkan juga ahli keluarga kita dengan kebaikan, dan memakmurkan juga tempat yang akan menjadi tempat persinggahan semua manusia atau semua makhluk, yaitu kubur kita, dengan amal iman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.